Ya Gundam pak. Oke. Mau di kesurupan. Halo guys, balik lagi dengan Royxi di sini di game Twilight Art. Ini tuh salah satu game RPG dengan action yang keren parah bro. Dan gamenya sudah official release tapi masih di Cina ya. Semoga aja game ini tuh rilis versi globalnya secepatnya bro. Untuk loginnya kalian bisa gunakan akun Kiki, WeChat, atau kalian juga bisa guest login ya. Guest login pilih yang paling kanan. Gue pakai lagi guest login aja. Server yang paling baru aja itu udah full kayak gini guys. Kali ini gue coba pakai VPN. Apakah berpengaruh atau enggak? Kita lihat. Oke, ini pakai VPN ternyata lebih stabil yo. Gue pakai Kiwi VPN terus konekin ke IP Hong Kong guys. Nah, ini sudah lebih stabil nih coy. Oke. Tuh, lihat nextnya. Parah, keren banget tuh. Astaga. Kombonya enak-enak loh. Yuk. Cuman untuk prolognya di sini tuh agak beda dari close beta sebelumnya yang gue udah pernah mainin. Close beta sebelumnya itu lebih keren prolognya cuy. Oke, ini ultimate-nya. Wah. Oh shit. Gue barusan lihat itu skill kayak gitu. Mode keserupan dia. Mamam. Asli ini game tuh keren banget ya kayaknya. Ngomong-ngomong ini makin banyak konsepnya. Oke, ini masih agak delay sih tapi nggak separah tanpa menggunakan VPN ya. Oh min. Ini tumble-nya bisa di-stack sampai 3 kali. Dan ini untuk ultimate skill-nya itu cepet banget aktifnya. Nah, sekarang kita udah lawan boss kali ini. Let's go. Ya, mirip ini juga sih bisa dibilang game-nya. Mirip Eternal City kalau nggak salah tuh. Bener nggak sih nama game-nya? Lupa gue yang dari netis itu. Oke, langsung saja. Oh, bentar-bentar, ada skill 8 tuh. Anjay, keren banget asli. Langsung tuh, ultimate lagi. Tamu crush. Luar biasa combo-combonya. Kemarin di close beta, prolognya itu kita ketemu boss monster gitu yang menurut gue worth it untuk dilawan karena besar banget gitu loh bentuknya. Ini lawannya juga robot-robot ya kebanyakan ya. Oke, kita lanjut lawan robot kali ini. Oh enggak, kita pakai robot kali ini guys. Oke, jadi di sini juga bisa nunggangin robot ya. Iya. Oh, kalau space yang ini gue inget ini. Oh, rada delay sih. Masih agak delay. Ini kalau misalnya kalian emang bener-bener nge-lag tanpa menggunakan VPN, ya gunakanlah VPN-nya guys. Gue pakai ini apa, VPN Kiwi, Kiwi VPN. Dan konekin ke IP Hong Kong. Oh, rata nggak tuh. Ada yang nyerang gue dari belakang. Siapakah dia? Kita gunakan sling ini. Men, lawannya robot juga, pak. Yah Gundam pak. Anjay keren. Oh my god. Oh laser beam. Wah rada susah juga nih dikontrolnya, agak delay soalnya guys. Waduh ketahanan ya. Gila itu skill. Alright. Mantap. Oke, okay, waktunya lawan naga, guys. Iya, kalau nggak salah kita pakai karakter ninja nih ya, benar kan? Lawan nih pakai karakter ninja kita nih. Oke. Okay. Lama nggak ketemu kamu. Yang gue sukanya dari game-game RPG tuh yang kayak gini nih, itu lawan monster-monster yang serem besar kayak begini nih. Seru banget asli. Oh, bentar. Oh, ini agak beda sih. Kemarin waktu CB itu gue pakainya yang ninja yang tadi tuh, guys. Sekarang pakaiannya yang beda ya. Karakter sama tapi pakaian ini. Pakainya yang beda gitu loh. Kita nggak pakai ninja yang tadi. Harusnya pakai ninja. Eish. Cepet banget matinya, ish. Kurang seru, ish. Oh, yang idol ini ternyata bos kita ya.
siapa dia ini namanya? Kawaii-chan. Oh, dia pakai panah. Di super harmoninya tinggi banget ini. Oke, mode kesurupan. Mode kesurupan. Oh, tadi ke cancel persan. Anjo, yang ini tebal, guys. Yang ini lebih tebal dari naga tadi. Awas, tumble. Nice. Gile. Senjata crossbow-nya juga keren itu skill-skillnya. Dia nggak pernah nge-flinch satupun down gitu loh. Bener-bener tinggi banget super armornya ini. Wih, shit! Oh, kalau ultimate ke-cancel tuh masih bisa digunakan lagi ya. Oh! Gila kombonya, bener-bener keren. Ju-ju-ju-ju-ju-ju-king! Ini ngontrol karakternya pun juga sangat mudah nih guys. Ini bener-bener enak dikontrol nih karakternya. Cuman tampilannya kali ya, mungkin gue nggak tahu apakah ini game tuh bisa diubah tampilan view-nya ke 3D. Kalau 3D ini lebih enak deh. Kalau tampilan 2,5 dimensi seperti ini tuh udah berasa kayak main game Eternal City. Overall ini game tuh benar-benar seru banget ya, dari action, sound effect, musiknya juga, dan UI-nya pun bisa dibilang rapi nih. Lawan robot, gue nggak bisa berubah jadi robot lagi nih, nggak bisa pakai robot lagi kah? Langsung aja kasih ultimate. Oh, salah. Harusnya gue pakai itu tadi. Oh, itu ada support di belakang tuh. Oh, yang idol tadi ya. Yang idol tadi, guys. Wah, Som itu skillnya siapa barusan? Kok keren banget. Ya. Bukan lagi nih. Oke, armor break dia. Oh, langsung sekarat cuy. Gila, enak banget dilihat kalau armor break ya. Oke, kita coba karakter baru nih guys, promote. Kita dapat si idol tadi ya. Dan ini banyak banget karakter-karakternya tuh. Kita lihat satu-satu nih. Ya, kawaii ya. Banyak banget yang cewek ini. Ini ninja. Ini SSR semua. Astaga, keren-keren bro. Wow, ini keren loh. Ini bisa di preview gak sih skillnya? Gak bisa ya. Yang karakter lakinya pun juga keren-keren ini. No damage, gue yakin itu tipe support tadi. Tukang heal. Yang ini karakter SR ya. Banyak banget yang bagus-bagus, serius. Oke, kali ini kita coba lawan ini ya. Bosnya sepertinya cewek tuh. Oke bos, kita coba karakter baru nih. Kita coba pakai yang crossbow tadi ya, yang idol barusan. Gue gak tau namanya siapa, belum kenalan guys. Kalau dabernya Jepang, gue yakin mantep ini. Oke, here we go. Oh, langsung lawan ini, langsung lawan bosnya itu sepertinya. Oh man, gila keren banget ternyata crossbow. Disesuaiin sama jobnya juga ya. Itu anu musik gitu loh guys. Tuh. Dih. Tembakannya musik. Oke, kita coba ultimate kali ini. Wah. Ya, Kawaii-chan. Dia kena naik motor gitu, Pak. Nabrak. Oke, udah waktunya bos ini sepertinya. Unik banget ini skill crossbow-nya. Aduh, menyeramkan Anda. Tapi kawaii. Gimana dong? Langsung aja kasih skill. Yeah, gak bisa gerak. Wah, tumble pun gak bisa ini. Nih, gue kasih skill crossbow stage. Gue namain itu crossbow stage. Yang itu keren banget. Langsung saya kasih ultimate. Maju. Gila, keren banget itu. Naik motor. Oke, wings. Di sini kita bisa pakai wings juga ternyata. Nah, wingnya udah kepake nih, guys. Idol Chang. Maju lagi pakai Idol Chang. Crossbow stage. Oh, dia ngeluarin panjang 3 gitu ya. Wow.
normal attack-nya pun juga cakep ini. Ada orang bersorak gitu loh ngeluarin skill-nya. Well, kalau lawan musuh yang banyak seperti ini sih bagusnya kita pakai yang ini, yang pakai pedang nih. Oh, dan switch karakter pun juga langsung ngeluarin skill dia. Oke, okay, nice. Lanjut lagi. Ke mana nih? Nih, kalau lawan banyak kayak begini ini bagus gunain yang pakai pedang. Biar rata, cepet. Biar cepet rata. Enak banget pasti. Kontrolnya enak, guys. Banyak delay Bambang bosnya. Karakternya keren-keren ya di game ini. Tuh, ini berasa kayak Scorpion cuy. It's time ultimate skill. Ajar. Mas, ganti dulu. Bos, apa sih? Kenapa dia? Oke. Mamam nih. Ditabrak. Keren gak tuh? Untuk cooldown switch karakternya pun juga rada lama ini ya. Semain lama. Oh, langsung aktif lagi nih ultimate-nya. Tabrak, minggir. Tabrak. Uset. Lagi. Oke. Subayaku. Oke. Langsung ultimate lagi. Enak banget ini, cepat banget aktif ultimate. What? Oke, okay, kalau mati ternyata kita bisa ganti ini ya. Ganti karakter lagi ya. Oke, okay, gua harus hati-hati nih. Sabar. Oke. Okay. Oh, ini ada slow-mo-nya. Ada mode slow-mo-nya ternyata. Gue nggak tahu gimana caranya untuk aktifin mode slow-mo itu. Oke, okay, jadi seperti inilah gameplay dari Twilight Arc-nya. Ini game action RPG yang benar-benar seru. Action-nya pun keren banget. Pokoknya tunggu versi globalnya deh kalian coba. Kalau misalnya kalian pengen coba mainin gamenya, jangan lupa untuk menggunakan VPN. Gue pakai Kiwi VPN terus konekin ke IP Hong Kong ya. Tapi kalau misalnya kalian main tanpa menggunakan VPN terus mainnya lancar ya, nggak usah gunakan VPN gitu loh. Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Link download ada di deskripsi dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.